Jos. Halo guys. Salam cek. Kita di sini nih udah prepare 6 mobil dengan 6 joki. 6 mobil dengan 6 joki. Baik. Persiapan apa saja sih, Pak, yang dipersiapkan menjelang kompetisi hari ini? Yang pasti persiapan dari mobil kita sendiri ya. Karena mobil kita ini kan mobil Calya dan Sigra, di mana konsepnya itu adalah mobil LCGC yang peruntukannya tidak untuk race sebenarnya. Oleh karena itu kita prepare dari sisi engine, kita persiapkan paling tidak engine itu, mesin itu kondisinya sehat. Jadi kita lakukan rutinitas servis seperti ganti oli, membersihkan ruang pembakaran segala macam gitu, ganti busi, ganti oli transmisi dan lain sebagainya yang standarnya perawatan rutin lah. Tapi ada beberapa KR memang di sini yang speknya sudah di-upgrade. Kayak ini contohnya, ini mobil saya punya, kalau Calya dan Sigra kan mayoritas ada yang 1200, ada yang 1000cc. Saya masuk kelas yang minoritas di 1000cc untuk ikut race gitu. Jadi kalau untuk yang 1000cc saya ada beberapa upgrade di mesin supaya bisa ngimbangin yang 1200. Oke, itu untuk mobilnya ya, Pak. Kalau untuk jokinya, Pak, persiapannya seperti apa, Pak? Kalau untuk joki, dari persiapan legalitas kita juga sudah prepare untuk memiliki, selain dari surat izin mengemudi, kita juga sudah persiapkan kartu izin start. Juga kita persiapkan fisik kita, karena sekarang di bulan Ramadan ini pastinya adalah berpuasa. Dari awal sahur kita sudah prepare untuk sahur dengan nutrisi yang mencukupi supaya kita bisa fokus untuk ikut race hari ini. Oke, harapannya mengikuti street race BSD ini, Pak? Harapan saya sih kalau bisa event-event seperti ini rutin diadain ya, karena mungkin untuk para-para pemuda-pemudi yang hobi di otomotif gitu ya, biar passionnya dia bisa tersalurkan, jadi tidak ugal-ugalan di jalan raya gitu, tapi lebih terlokalisasi, lebih terakomodasi dan bisa menumbuhkan talent-talent baru gitu. Jadi bibit-bibit pembalap baru. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Semangat. Jos. Halo, guys. Salam cek. Asik.